saudara, saya akan kasih tahu cara membersihkan usus perut udang tanpa membelah punggung. Ini cara satu cara yang saya temukan. Jadi membersihkan udang itu perutnya dibersihkan, tapi tidak dibelah punggung. Caranya silakan lihat. Ya, ini udang sudah siap. Ini udang siap. Ya, kita simpan dada. Boleh dicuci dulu atau cuci belakangan juga boleh. Ini udang, kita buka kepalanya. Ya, buang kulit ininya aja. Misalnya kalau kita mau goreng utuh juga, ini kita buang. Kan soalnya masih utuh kan. Jadi ini harus dicalin dulu, keluarkan ini kotorannya. Ini kan keluar kotorannya, kita bersihkan. Setelah bersih, dari ruas belakang kedua kita tusuk. Nah, ini akan keluar ususnya semua. Coba, ini yang paling jijik. Ya, saya ulangi. Saya cari udang ini satu. Bersihkan, harus ini dibuka. Ya, buka lalu ini dikeluarkan. Tujuannya untuk memutuskan usus itu yang ke kepala. Lalu kita ambil dari balik dari belakang ruas 1, 2 ini ya. Kita tusuk di sini. Tembuskan, lalu jari-jari ini tekan ini. Nah, kita tarik. Dia akan keluar di sini. Nah, keluar. Ini keluar tuh. Ya, ini yang paling kotor. Sebab kotoran ada di sini semua. Ya, semua udang besar kecil bisa begitu caranya. Ya, ini kita pencet, buang kotorannya, buang dulu, sudah bersih, nah, sudah putus tuh ya sini. Lalu ini balik di belakang ini, dua satu dua, kita tusuk di sini. Nah, tarik, ini kotorannya keluar semua. Tidak perlu belah punggung, jadi punggung nggak usah dibelah. Ya, silakan mencoba. Terima kasih.